Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tajam Arena 22. Welcome back to my channel bosku, channelnya para pecinta dunia perbilahan. Dan untuk bosku yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan diklik juga tombol loncengnya, dan jika berkenan silakan untuk di like, di komen dan di share. Dan untuk bosku yang mau order kepada kami, langsung saja dihubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini ya, bos. Oke bosku, di kesempatan video kali ini kita akan sedikit mereview sebuah golok, bukan sebuah ya, beberapa golok dengan stylenya Cibatu ya bos, style tradisional Cibatu. Seperti ini goloknya bos. Tapi ya bos, namanya golok Cibatu, buatan Cibatu ya, harganya agak lumayan tinggi ya dibanding dengan golok-golok dari daerah yang lain ya bos. Ini untuk yang pertama kita coba review yang panjang ini ya bos. Ini golok Cibatu, paut nyere ya bos. Bilahnya paut nyere gayanya. Ini untuk tebas cocok banget, untuk berburu juga cakep. Panjang bilahnya ini 50 cm ya bos. Handle-nya tanduk, ukir kepala macan. Sarungnya depannya tanduk nih ya bos. Depannya tanduk dan belakangnya senokling, kayu senokling, pakai simpai kuningan. Ini khas Cibatunya ya bos, simpai kuningan, mantap sekali ya bos. Kita punya dua stok ya bos yang panjang ini. Tapi ini harganya ya seperti yang saya bilang tadi, agak lumayan ya bos. Ini di kita sekitar 2 juta bos, nego ya, masih bisa dinego nih bos. Mantap ini paut nyere ya bos ya, cakep sekali, gaya Cibatu banget. Mau berburu tapi jangan dipakai tawuran ya bos. Kita menjual hanya untuk perkakas atau pajangan aja. Oke, selanjutnya nih bos, kita punya goloknya agak pendek ini. Ini handlenya tanduk bule, tanduk bule ya bos. Sarung ini senokling khas Cibatu, simpai kuningan ya bos. Ini sangat tebal bos, sangat tebal sekali. Ini sekitar 7 mili ya bos ya. Sangat tebal, sangat cocok buat disiksa. Ini emang golok-golok disiksa nih bos, buat disiksa. Ketajamannya oke, kekuatannya juga oke, mantap, sesuai pasti dengan harganya gitu. Lihat, ini mahal, mahal pada mahal, golok Cibatu ini pada mahal ini ya bos. Bukan dari tampilan, tapi dari kualitasnya, kualitas bilahnya, kualitas handle-nya, nempel ke sininya bos. Walaupun ini lihat aja bos, tanpa pasep, tapi berani diadu, berani disiksa. Pakai lemnya tradisional ya bos, gala-gala, pakai lem gala-gala ini, bukan pakai lem-lem biasa gitu. Ini panjangnya sekitar 30 cm ya bos. Wajib banget ini bos. Harganya juga lumayan, karena tanduk boleh juga lumayan juga harganya nih bos. Di atas satu lah inilah, silahkan ditawar aja bos. Di atas satu, mantap. Nah, dan yang terakhir nih bos, golok yang sangat unik nih, golok kembar nih. Cuman ada di sini, cuman ada di kita nih bos. Dua bilah langsung, satu sarung, full tanduk, simpai kuningan khas Cibatu, mantap. Dua bilah nih bos, namanya golok kembar, golok dobel, masih jarang ada yang punya nih bos. Cocok buat bosku yang kolektor, koleksi golok-golok unik ini. Belum mantap kalau belum punya ini ya bos. Full tanduk nih bos, ininya kir macan khas Cibatu haji. Tapi ini karena full tanduk juga, ukurannya juga 50 cm ya bos, agak panjang. Harganya lumayan, double ini jadi harganya. Di kita ini harganya 3 bos.
3 Juneng. Mantap sekali, Bos. Silakan yang mau order ya, Bos. Nih. Langsung saja dihubungi nomor WhatsApp kita yang ada di bawah. Mantap sekali ya, Bos. Oke, Bos, cukup sekian dulu video dari kita, dan jangan lupa ditonton video-video kami yang lainnya dan ditunggu video-video kami selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tajam Arena 22.